Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how are you today? I'm fine. How are you today? I'm fine. Before we start the lesson, sebelum kita mulai kelas, kita bikin kesepakatan kelas ya. Kita bikin kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya. Silakan dulu. Biar kita tahu batasan-batasan apa yang harus, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana harusnya kita berperilaku di kelas ini. Ini yang pertama ya. Karena ini kesepakatan, jadi kita sepakati bersama-sama. Masih gigit ya? Oke ya. If you have stuff like this, kalau kamu punya barang kayak ini, biasanya kamu buang ya? Biasanya. Contoh permen, buang kan? Kalau kamu belum menemukan kotak sampah, what should you do? Apa yang harus kamu lakukan? Benar. You're right. Benar. Oke? Okay? Oke, okay, ini kesepakatan kelas. Yang pertama, boleh lihat sini. Kesepakatan pertama. Ini benar. No food. No food. And no beverage. No food, apa food? Makanan. Jadi tidak boleh ada makanan. And no beverage. Tidak ada minuman. Except. Okay. Kecuali kamu minta izin. Kalau kamu minta izin, jadi kalau kamu pengen minum, silakan izin dulu ya. Gak tahu, haus, sir, izin, sir, minum, sir. Ya, sepakat? Go! Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Sekarang kelasnya. Ketika sir mulai ngomong, when I start a lesson, ketika saya memulai bicara untuk memulai pembelajaran, tidak ada lagi yang bicara, tidak lagi bicara. Saya peringatkan sekali. Kalau lagi dua kalinya maka dianggap pelanggaran. Sanksinya ada 500 salam tuh kayaknya gitu. Sanksinya disuruh berdiri sampai saya suruh duduk. Paham? Oke. Okay. Saya suruh berdiri sampai saya suruh duduk. Terus kalau pengen ke belakang, izin. Ini kalau mendengarkan izin. Ada lagi kira-kira? Lompatan. Hah? Apa kira-kira? Berarti dia memperhatikan berarti. Nomor 4. Ada lagi? Pokoknya apapun ya, yang harus izin lah ini. Oke, tidak sok. Jangan masuk. Masuk, kalau misalkan kita mulai jam 4 ya, kita ini lah, segini kesepakatan kelas ya. Misalkan kita mulai jam 7 7.30 misalkan ya. Kita harus masuk ke kelas, sudah di kelas. Minimal toleransinya telat 5 menit. Jadi 7.35 ya. Kalau lebih dari itu, disepakati gitu. Termasuk sir juga. Kalau sir juga jam 7.35, tidak ada kabar, telat. Pokoknya jam masuk gitu. Oke, itu saja untuk program kelasnya.